Ya pemirsa, selanjutnya ini Presiden Joko Widodo meminta agar paket kebijakan ekonomi jilid 12 bisa segera dijalankan di lapangan. Karena Jokowi menilai paket kebijakan ekonomi ini saat ini implementasinya di lapangan belum optimal. Dalam rapat terbatas di Istana Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta langkah-langkah perbaikan dalam paket kebijakan ekonomi jilid 12 benar-benar dijalankan di lapangan. Menurut Jokowi, hingga saat ini misalnya untuk pembuatan PT dan sertifikat tanah belum diimplementasikan dengan baik. Padahal jika diimplementasikan dengan baik, menurut Jokowi, paket kebijakan ekonomi jilid 12 ini mampu memangkas jumlah izin, prosedur, waktu, dan biaya untuk kemudahan berusaha, terutama untuk pengusaha pemula. Saya minta langkah-langkah perbaikan dalam paket kebijakan ke-12 ini betul-betul jalan di lapangan dan betul-betul berubah secara nyata. Jangan sampai hanya di tertulisnya, tapi lapangannya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya lihat misalnya urusan pembuatan PT, misalnya mengenai hari dan biaya masih belum. Kemudian yang berkaitan dengan sertifikat tanah, juga hari dan biaya juga belum. Ini yang agar diikuti di lapangannya. Dan perbaikan perubahan juga harus sampai ke daerah. Hingga saat ini kemudahan mengurus pendirian PT justru belum sepenuhnya berjalan. Contohnya biaya pembuatan akta pendirian PT di notaris dalam paket ekonomi disebut 1 juta rupiah. Ternyata kenyataannya di lapangan justru masih di atas 5 juta rupiah. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ketentuan dalam paket itu belum berjalan sepenuhnya dikarenakan deregulasi belum menyeluruh di semua daerah. Ia mengatakan deregulasi itu masih di Jakarta dan Surabaya. Maka dari itu akan dilakukan kerjasama dengan Menteri Dalam Negeri supaya berlaku di daerah-daerah lain. Presiden Joko Widodo juga meminta paket kebijakan ekonomi 12 tidak hanya dijalankan di tingkat pusat, namun juga di tingkat daerah. DKI Jakarta dan Surabaya akan dijadikan sebagai contoh bagi kota atau kabupaten lainnya di seluruh Indonesia terkait kemudahan bisnis dan investasi. Keko Ranti, Rianto, Berita 1, Jakarta.